Saya Denny dari PT Coma Satisatwa mau bertanya untuk amonium, bahan amonium itu suka berkarat, itu suka putih, maksimumnya kenapa? Tidak tahu. Maksimumnya itu, jadi ya suka putih, jadi nggak slick. Pak Hari sudah jelas Pak Timi ya tadi ya? Pak Timi. Denny. Pak Denny. Oh udah ganti. Tadi masa Pak Timi. Pak Denny dari Ciomas ya. Ada masalah dengan tadi putih-putih, Pak. Coba silakan. Oke. Okay. Terima kasih Mas Denny. Silakan Pak Hari. Ya, terima kasih Pak Denny. Pak Denny dari Ciomas Adisatwa. Kebetulan Pak Denny ini dari yang Purwakarta ya, dari Purwakarta. Oke, tadi pertanyaannya ada punya peralatan dari bahan aluminium, kemudian dibersihkan dengan produk ya, maksifom ya, dibersihkan dengan maksifom itu tidak kilat, tidak bersih gitu ya. Tidak mengkilat, kalau mesinnya mungkin bersih tapi nggak mengkilat ya. Oke, jadi Pak, aluminium itu memang tidak kompatibel kalau dengan alkali. Maksifom itu sifatnya alkali ya, jadi justru nanti mungkin nanti bisa disampaikan Bu Rina, ini Bapak lebih cocok dengan yang soft melt atau nanti yang sifatnya asam ya, yang asam. Kalau alkali dengan aluminium nanti aluminiumnya kemakan gitu. Ya nanti bisa nanti setelah sesi ini konsultasi dengan kita, mencatatkan diri, nanti kita akan banyak diskusikan ya. Yang jelas tadi kalinya tadi jangan dipakai untuk aluminium, nggak kompatibel pak. Ya, terima kasih. Oke. Okay.